Sepanggung sama Ashanti dan Krisdayanti, komen lebay Syahrini ditanggapi dingin istri Anang Hermansyah. Anang Hermansyah diketahui pernah menjalin cinta dengan penyanyi cantik Krisdayanti dan pernah dekat dengan Syahrini, sebelum akhirnya resmi menjadi suami Ashanti sekarang. Diketahui Krisdayanti adalah mantan istri Anang Hermansyah, sementara Syahrini merupakan teman duet yang sempat dekat pula dengan Anang. Lagu yang berjudul Jangan Memilih Aku merupakan lagu yang sering dipertontonkan Anang dan Syahrini. Berhasil menjadi teman duet Anang di atas panggung, tak ayal membuat nama Syahrini melejit. Saat itu keduanya beberapa kali tampak mesra di depan maupun belakang layar. Lantas hal tersebut menjadi sorotan publik. Sayangnya kemesraan keduanya tidak berlangsung lama sebab Anang dan Syahrini memutuskan jalan karirnya masing-masing. Anang Hermansyah memutuskan berduet dengan Ashanti, sampai kini keduanya resmi menjadi pasangan suami istri. Dibanding Syahrini, ia lebih memilih untuk berkarir sekitar menjadi heboh. Dilansir dari akun Kala YouTube RCTI Entertainment, tampak Syahrini, Krisdayanti, dan Ashanti usai membawakan lagu. Bisa begini loh, hebat, luar biasa loh, ucap Deddy Corbuzier yang berkesempatan menjadi pembawa acara. Selamat malam, ini kita. Terima kasih sekali lagi sama Silat yang sudah memberikan undangan untuk kita bertiga, ujar Krisdayanti. Suatu ketika saat tengah menyapa penonton, Syahrini sibuk menanyakan di mana Anang Hermansyah. Selamat malam semuanya, ini pertama kali. Selamat malam Mas Anang, di mana dia? Kata Syahrini. Mas Anangnya tidak ada, Syahrini. Syahrini kalau lihat aku, semua di sini berasanya Mas Anang. Tapi Mas Anangnya nggak ada, jawab Ashanti. Karena ini kan pasti pemirsa tuh mikirnya begini, Ashanti, kata Syahrini sembari tertawa. Tak hanya itu, Syahrini mengklarifikasi hubungan dengan Anang Hermansyah yang digadang-gadang menjalin hubungan spesial. Kalau Ashanti dinikahi, Mimi mantan pernah dinikahi. Kalau aku teman duet manja di atas panggung, ungkap Syahrini. Numpang tapi belagu, Syahrini dan Pak RB konon pernah dipantau pemilik rumah tanpa sadar lagi asik. Tingkah laku Syahrini dan Reino Berat memang kerap mengundang kontroversi dan menyeret nama lainnya. Selain Luna Maya, Syahrini dan Reino Berat juga dianggap berseteru dengan seorang teman sosialitanya saat masih menjadi penyanyi ternama. Bahkan foto lawas Syahrini dan Reino Berat yang konon numpang tidur di rumah temannya itu kembali ramai di media sosial. Memang kadang yang numpang berasa pemilik, tulis dalam keterangan foto tersebut. Terlihat foto istri Reino Berat itu tengah asik menari dengan penuh gembira. Edisi numpang live, sampai menari-nari gembira, muter-muter akhirnya bisa tampil di rumah sendiri, lanjutnya. Sedangkan suaminya sedang sibuk berada di dapur menyiapkan sesuatu untuk makan malam. Bambang basah di dapur, bude sendirian di ruang makan, menata meja-meja sambil berselendung, tambahnya. Namun ada yang aneh dalam salah satu tulisan yang ada. Junita Lisar, sosok yang diyakini sebagai pemilik rumah, kabarnya memantau dari salah satu ruangan. Sementara itu dari CCTV, seorang wanita tinggi menjulang mengamati gerak-gerik bude, katanya. Sosok Junita Lisar memang dikenal pernah dekat dengan Syahrini. Sulit menemukan foto barang-barang yang dipakai istri Reino Barat itu mirip dengan milik Junita Lisar, mulai dari baju hingga tas branded asli diduga pinjaman dari Junita Lisar. V.
Video sharing joget bareng bule telanjang dada tersebar dan pancasan digital bisa bayangkan masa depan. Setelah Rezky Aditya dan Sikri Daulay beredar video Syahrini tampil bernyanyi dengan pria bule viral sebelum menikah dan berhijab. Rentetan kejadian ini mengingatkan kita akan dampak besar jejak digital di masa lalu untuk karir dan masa depan. Pasalnya dalam video tersebut, Syahrini dengan pria bule bertelanjang dada sempat pangku-pangkuan. Dalam video tersebut, pria bule itu memberikan tarian di hadapan Syahrini yang sedang manggung di Colosseum Club, sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Ketiga video tersebut lantas membuat warganet terkejut setelah jejak digital itu tersebut di internet. Meski demikian, beberapa warganet menuliskan ketiga video tersebut merupakan masa lalu Rezky Aditya, Sikri Daulay, dan Syahrini. Namun jejak digital video kurang baik tersebut masih tersimpan di internet sehingga berpotensi tersebar ke publik. Hal ini akan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang bahkan menghancurkannya jika tersebar. Melansir Beat Defender, ketika suatu hal dilakukan di dunia digital, ini akan berpotensi dilihat banyak orang, baik itu komentar, ulasan, gambar, video, dan lain-lain. Jika hal-hal buruk tersebut sudah lama terjadi, ketika orang melihat pasti akan mempengaruhi kehidupan masa kini.